lupa komen, like, and subscribe. Karena komen dan like, subscribe itu gratis. Sini bro, kenalan dulu. Nama gue Ateng, Ateng Saipulo. Kalau lu mau tahu artinya, cari aja. Cari gimana bang? Lah, gue juru nyari, lu nanya gue. Lu yang gila, gue yang ketawa. Lol. Gila bang, Ateng Saipulo. Aku ganteng suka dari Allah. Aja lu telur ceplok. Sini deh bang, gue punya pantun buat lu bang. Pergi ke taman pakai baju kotak-kotak. Lu tampan bang, tapi kok botak. Siaran lu monyet. Sini gue bales lu. Bola pingpong dimakan buaya. Abang ompong banyak gaya. Lol. Edukasi nih ya. Nah, bedain ular berbisa sama enggak. Nah, ular berbisa biasanya memiliki kepala mirip sendok. Untuk ular yang tidak berbisa biasanya memiliki kepala mirip kepala ikan. Dan ular berbisa biasanya memiliki pupil mata lonjong, ada lubang terbuka dekat nostril. Ular berbisa mempunyai sisik-sisik yang tidak terbagi di bagian bawah ekornya. Nah, untuk ular tidak berbisa mempunyai pupil mata bulat, lokasi nostril ular tidak berbisa. Ular tidak berbisa mempunyai sisik-sisik yang terbagi di bagian bawah ekornya. Nah, jadi tetap berhati-hati ya. Jika kalian belum punya pengalaman tentang ular, lebih baik hindari ya. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Contoh ular yang tidak berbisa yang biasa kita temui sehari-hari. Nah, tapi tetap ingat ya, harus tetap berhati-hati. Kalian belum punya pengalaman tentang ular. Nyalakan lonceng, like, comment, and subscribe agar kalian dapat notifikasi dari channel video selanjutnya.
tak mungkin bisa ku lepaskan. Wow, yeah, cintaku hanya wow untukmu. Mencintaimu adalah hal benda yang tak pernah bisa ku lepaskan. Karena dirimu adalah hidupku, mimpiku, cinta matiku.